Apa ini? Oh, bode. 75. Oh, itu ada bode sudah laku satu karung. Ukuran 25 kilo karungnya itu. Mungkin bobotnya antara 25 sampai 30 ya. Itu harganya 75 bode. Ya. Aiku rego piro lek koyo ngono apa jenenge? Apukat sing gedhe. Loro. Oh, kabeh telu. 610 ya itu harganya sih. Berarti harganya sih 200-an Bu Aminah ya. Harganya itu teman-teman. 200 lebih Bu Aminah ya. Pak, saking pundi, Pak? Oh, Winongan. Sama Mas iki ya. Dijual lagi ta, Mas? Obat keripik. Mas apa jenenge, Mas? Mas Idrus sama Mbak? Mbak Yuni. Oh, jadi produksi keripik pisang terus aku kasih coklat tuh varian ya. Anu di mana bedaknya? Oh, jual offline sama online di Shopee ada. Tokonya apa tokonya di Shopee? Univerita ya, nanti coba saya lihat di Shopee ya. Saya iki kencur. Kencur toko kene 20. 20 ku jeragane. Nah, yo tadi dodolanku yo 20. Lah lek kunci-kunci, Pak. Kunci iki nek cukup nang camat petange. Oh, petange kunci. Kemudian sampe 1500. Dari tas 2000 kunci. Iya ta, oke. Tapi aku tuku nang sani nang camat ini. Oh, petang ewe ya. Mungkin sing apik paling ya. Lamare ngono lek kunir-kunir go piro? Kunir mantep 3,5. 3,5 kunir ya itu. Iya, mantep 3,5. Bervariasi, jadi harga itu bervariasi ya. Pak sapa jenenge, Pak? Ainul Yakin. Pak Ainul Yakin dari Desa Antungan ya. Iya. Loh, Pak. Mbok Jo. Rego piro Mbok Jo? Lu murah iki ya kan. Ya rego piro? Piro? Temen ta 15 iki. Jadi orang rileng kok anu kok. Cek. Iya, cek murah jarinya teman-teman. Ya. Harga antara modern jauh, modern tetangga dia lara. Iya. Komplit juga mau ibu situ. Iya lah, iya cek selawe 30 biasanya. 20 selawe 30. 20 ayam. Nah, cabai-cabai itu mas. Oh 25. Harga cabai naik sekarang ya teman-teman ya. Kemarin harga 20 sekarang 25. Ya, tadi tuh harga naik turun. Lele laos mas, laos mas. 4.000 mas yo per kilo ya. Kalau abang itu 8.000. Oh, yang merah mahal yo. Tuh laos harga laos 4.000, yang merah 8.000. Tak masalam lah ini, masalam lama. Nah, cuma sama masalam ya, ini. Empat tundun. Ini ada 4 tandan, pisang susu 3, terus pisang gaji 1. Ini mau dijual 200 sama pedagang ditawar 160 ya. Lainnya temennya sangat aduh sangat murah sekali ya cuman ya mas yo sama Samiler. Samiler gopi atau Samiler? Samiler 5 ribuan. 5 ribu satu ikat ya? Ini keripik Samiler 5 ribuan. Katanya 5 ribuan, Samiler 5 ribuan satu ikat. Bervariasi. Jeruk eceran 10.000. Nah, itu ya jeruk eceran 10.000 ya. Ya, larang larang. Tak larang larang. Bervariasi itu ada pepaya Thailand, ya. California ya, ya. Bervariasi. Ya. Bumuda sekarang kosong karena spesialis kunyit sekarang Bumuda. Ya. Sama kacang karena ini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya berada di Pasar Buah Pasarpan pada tanggal 13 ataupun hari Sabtu. Hari Sabtu betul ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini. Ini sekarang selalu terlalu siang ya teman-teman. Ini ada jeruk peras. Nah, ini ketemu sama Mas Effendi loh. Mas Effendi lah ini dagangannya. Iki rego piro seri iki, Mas? 3.000 mas yo, harga kulaan mas. Harga jual. Wah harga jual yo. Nah ini nih Mas Effendi harga 3.000. Oh itu harga kulaan 2.000, harga jual per sesi per ikat harga 3.000 yo. Iki apa iki mas kok kayu iki mas? Oh ubi. Oh ini ubi loh, kok dawa ubi yo, biasanya ubi kok bunder ini. Ya nasi bunder. Harga piro lek ini ubi mas?
Oh, 6.000 tiga ini. Itu murah temen-temen ya. Nah, ini bervariasi. Mas Effendi biasanya ini murah di sini. Kulaan ya. Lah seperti ini apa itu, Mas? Jahe ta, Mas? Asem. Lek lek jeruk purut rego piro, Mas, iki, Mas? Jeruk purut 20. Oh, itu 20 per kilo, Mas, yo. Lek jahe. Jahe emprit 16. Kencur, Mas, iki rego piro, Mas, kencur saiki? 20 ya itu. Harganya naik turun ya. Apik 22 ya. Harganya naik turun. Yang minggu kemarin sampai 22, 25, Mas, yo. Sekarang 20, 22. Nah, yang dulu lagi 18 harganya. Jadi pasar panen harganya selalu naik turun. Jeruk pur. Itu jeruk pre, jeruk pre apa? Ya, ini jahe pre harga. Oh, cabe piro, Mas? Oh, 25. Harga cabai naik sekarang ya teman-teman ya. Kemarin harga 20 sekarang 25. Ya, tadi itu harga naik turun. Lele laos, Mas, laos, Mas. Laos, Mas. 4.000, Mas, yo, per kilo ya. Kalau abang itu 8.000. Oh, yang merah mahal yo. Tuh laos harga laos 4.000, yang merah 8.000. Kalau kencur harganya 20, yang biasa yang bagus harganya 22, 23. Oh, ini punya Mas Effendi. Kan keliling ngopo semuling ini, Mas, sampean, Mas. Oh, nyeles, Mas, yo. Keliling sian, Mas, yo. Ini Mas Effendi. Keliling daerah di, Mas, sampean, Mas. Pasar Winongan ini, Mas. Orang ge ya, ini Mas Effendi keliling daerah Winongan. Tuku ya, ini tempatnya jagung ini. Sampean dodolan apa, Bu? Ya, Bu. Tidak dodol, cuma delok tok, delok tok. Buahnya pembeli, buahnya lebih bandai. Iku Mas Effendi mau beli jagung. Harganya harganya 15, ada yang 16.000. Isinya iku harga 16.000. Iya. Iya, mari ngene sih. Iku piro? 16.000, Bu, yo. Dak tabar, dak kok buron 1.000. Penyan kake boteng kula jo kecol. Oke. Sopo lho ini iki, Mas? Yo. Kon hari ya kake kang ente, Bos, ya. Sing anak lan. Eh, ra jadi ya. Yo, harga 16.000. Yo, berapa? Kalau 2. Oh, harga 16.000 ya, teman-teman ya. 16.000 murah. Ini harga 16.000, isinya 20. Walu paling 8.000 10.000. Anu, 2.000 paling. Masuk 2.000. Lah iya. Iki mbok iki lho, mbok ya akeh dhuwit lho mbok. Mas Effendi. Iya, mari ngene, rego kunci. Pen dodol opo sih, Tas? Nah, ini ada apa ini? Ini jeruk pacitan ya, teman-teman ya. Nah, ini jeruk pacitan seperti ini harganya itu 4.000. Kalau pindah tangan harganya bisa 5.000. Kalau dari petani harganya 3.500, 4.000. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jeruk pacitan atau jeruk baby katanya. Kalau di apa? Dikupas ini manis, karakter jeruk seperti ini manis, nggak ada asamnya sama sekali ya teman-teman. Nah, terus kalau seandainya jagung ini tiap hari ada. Ini wek sampean, Mas, yo. Oh, ini punya Mas Effendi ternyata ya. Banyak laos. Anu kunci. Piro kunci, Mas? Kunci 5.000. 5.000 kunci. Oh. Iya, lumayan mahal sini ya. Karena sudah pedagang. Itu Pak Mat itu juragan rempah-rempah. Ini kalau cuma pedagang kecil harganya mahal. Kalau anu mahal. Lah ini, kalau ini jeruk peras ya teman-teman, kecil-kecil. Mungkin kalau seperti ini harganya antara 2.500 bahkan 3.000. Yang ini tambah kecil banget, mungkin harganya antara 2.000-an. Tadi itu, kado yang bagus harga 3.000, 3.500. Nah, ini. Harganya itu, kalau kunyit itu antara 3.000, 2.500, 3.000, bahkan sampai 5.000. Tapi tergantung kualitasnya ya teman-teman ya.
katanya pedagang minta disuting. Pen gowo apa iku sampean? Gowo cahe, gowo kencur, gowo asem. Di dolan di, Pak? Nang Rangge Warung Dowo, Gonagung, Kraton, Bendungan, Sidogiri, Norjo. Rego kencur, rego kencur, rego piro saiki kencur? Kencur toko kene 20 kok. 20 ku jeragane. Iya, dadi dodolanku yo 22. Lah lek kunci-kunci, Pak? Kunci di kene nek cukup nang camat petang ini. Oh, petang ini kunci? Ya mudah, sabene 1500. Dari tas 2000 kunci. Iya ta, oke. Tapi aku tuku nang sani nang camat ngene iki ditotal petang. Oh, petang 1000 ya. Mungkin sing apik paling ya. Lamare ngono lek kunir-kunir go piro? Kunir mantap 3,5. 3,5 kunir ya itu. Iya, mantap 3,5. Bervariasi, jadi harga itu bervariasi. Pak sapa jenenge, Pak? Ainul Yakin. Pak Ainul Yakin dari Desa Antungan ya. Iya. Loh, aku kenal lah, kok ngerti. Ya sapa? Sak betok dinyang 35 Pak Gunung jalu saya. Jalu saya ke jago. Bobote ne rolo. Loh, pen kok dak kulaan di iku sing wadah keduan. Tapi orang melarang dene kulaan nang dagangan. Oh, enak kulaan sing ini ya. Lek anu laos merah harga piro? Laos merah 5000. Oh, 5000. Iya, dodolane 6000. Murah ya. Lah itu ya. Yo, hati-hati, Pak. Semoga lancar ya, Pak Ainul Yakin. Dari Desa Ngantungan ini keliling. Iya. Tapi tambah akeh kulaane sampean. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bondo utang. Bondo utang jarene. Nah, kita coba ke tempat pengepul lagi. Ini katanya laos. Lah ini laos merah, Mas, yo. Ini laos merah ini harganya 5000 katanya. Bervariasi. Jadi tiap pedagang atau tiap penjual itu harganya beda-beda. Ada yang 5000, ada yang 8000. Mas iku, Mas, kunci pet, Mas, apa jenenge, Mas? Kunci pet. Kunci pet ya. Lah ini kunci pet katanya, teman. Iku rego piro, Mas, lek ngene, Mas? 4000. 4000 per kilo ya. Ini kunci pet ya. Kunci pet, ada yang kunci biasa ini sebetulnya. Loh, Mas, ini Mas ini pulaan juga. Mas apa jenenge, Mas? Mas Udin dari mana, Mas Udin? Oh, dari Rembang. Oh, lumayan jauh ya, teman-teman ya. Dari Rembang kulan ke sini ini. Mas Udin. Laos merah, Mas ya. Iya. Nah, ini. Loh, ini bervariasi ya. Ada kunci. Tadi itu kuncinya tiap pedagang itu harganya beda. Ada yang harga 4.000, 5.000, bahkan ada yang 2.500. Loh, iko jare. Lah iko jare ini ya, pindah ke YouTube jan. Baik, monggo Mas Udin ya. Semoga monggo ya, semoga lancar usaha ya. Lagi Pak Mat si mantau Pak Mat si keliling. Lah ini. Lah ini ya, kalau jagung tiap hari ada. Lah itu ada. Wah, Pak Mustafa ini. Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Lah ini ada apa namanya kunyit. Kunyit tadi itu harganya antara 35, 40, bahkan sampai 50 paling mahal ya. Satu keranjang ataupun satu kedu. Harganya kurang lebih harganya tadi tuh bobotnya kurang lebih 12 kiloan ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini standarnya sudah laku. Loh, ini standarnya sudah laku. Apa ini? Oh, bote 75. Oh, itu ada bote sudah laku satu karung ukuran 25 kilo karungnya itu mungkin bobotnya antara 25 sampai 30 ya. Itu harganya 75 bote. Ya, kalau karung kecil. Kalau karung besar harganya 150-an. Ini sudah siang ya, teman-teman ya, sudah siang. Kalau mau ke sini saran saya itu harus pagi. Kalau mau kesini saran saya pagi. Ya, kalau mau pulaan hari Sabtu sekarang, hari Sabtu tanggal 13 jam 8-an, jam 8:30 kalau nggak salah ini ya. Kalau saya mau kesini, kan kemarin saya tanya ke saya, Cak Mit harus pagi. Jadi gini ya, kalau seandainya saya kerja malam, itu kesininya agak siang jam 8. Tapi kalau saya kerja pagi, sebelum kerja saya usahakan kesini, teman-teman ya, gitu. Jam 5 sudah ada di sini sebelum masuk kerja saya. Untuk biar update harga. Tadi itu loh ini kunyit ya. Kunyit tadi tuh bervariasi satu karungnya. Kalau kiloan bervariasi, ada yang 2.500, ada yang 3.000, 3.500 per kilo. Ada yang 4.000. Tiap pedagang atau tiap penjual itu beda-beda. Itu ada bote ya.
kode mungkin satu bekul itu 100-150an. Kalau satu keranjang mungkin harganya 70-75 ya. Kode itu ya teman-teman. Nah, kalau pepaya ini harganya antara kalau borongan 5.000an ini. Pepaya ada pepaya California dan juga Thailand campur. Nah, seperti pisang candi itu seperti itu harganya antara 20-25 bahkan sampai 30 persisir ya. Ini ada ubi. Ini ya ubi ya, seperti kayu ya ubi ya lu ini. Enggak tahu harga berapa itu. Ubi. Kalau jeruk ini tadi tuh. Kalau jeruk yang ini seperti jeruk siam itu harganya tadi antara 5.000 sampai 7.000 per kilo. Tapi kalau yang jeruk pacitan atau jeruk baby itu harganya antara 4.000-an. Antara 3.500, 4.000 sampai 5.000 ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini, kalau seperti ini dagangannya orang. Dagangnya orang seperti ini ya. Sudah orang sudah dapat kulaan. Nah, itu ada yang dapat laos. Laos kiluan tadi itu ada yang harga 2.500. Bahkan ada yang 3.000, ada yang 4.000. Tadi itu tiap pedagang beda ya, teman-teman ya. Seandainya beli karungan seperti itu antara 40 sampai 60 biasanya kalau beli karungan borongan. Ini kunci sama. Harganya itu mulai 2.500, 3.000 sampai 4.000. Harga kunci. Kunyit sama harganya. Ya harga kuncinya mulai 2.000 sampai 4.000. Kalau kunyit harganya mulai 2.500 sampai 4.000-an sama per kilo, tergantung tuh bisa teman tawar-nawar. Nah, terus jeruk daun serai ini satu ikat ini harganya kalau harga kulaan antara 2.000-2.500 sampai 3.000. Kalau jual per bijian biasanya harga 3.000 sampai 5.000 ya. Pisang susu ya. California itu antara 4.000-5.000 ya. Seperti itu 5.000-an mungkin harga kulaan ya. Ini jeruk peras seperti ini antara 2.000-2.500 sampai 3.000. Pindah tangan bisa harga 5.000 ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Pisang banyak. Ini ada siam ya. Loh ini loh. Loh ini pisang, ada pisang gaje atau pisang sobo ini. Harganya seperti ini ya, kurang lebih 100-an lah. 100 lebih ya, seperti ini. Kalau ini pisang candi. Pisang candi seperti ini ya, kalau lihat inti pertama lihat kualitas. Kualitasnya bagus. Kalau seperti ini harganya mungkin antara 50-60 ya. Kalau seperti ini. Tergantung kualitasnya. Seperti kelapa. Kelapa ini harganya mulai harga 5.000, 6.000, bahkan yang besar sampai 7.000. Harga kelapa ya. Kelapa muda ini. Kalau kelapa tua sama, harganya mulai 4.000, 5.000, bahkan sampai 7.000. Ini dagangnya Pak Sodik ya. Ini Pak Sodik dari Antungan. Pak Sodik dari Antungan. Petugas keamanan. Pak Sodik ya, petugas pasar ini. Pak Kodir. Sepi Pak ya. Musim, gak ada musim, Mas. Gak ada musim, nanti gak ada. Musim mangga. Ini Pak Sodik. Pak Sodik, kayak iki rego piro kok ini biasa Pak Sodik? Pisang merah lo, pisang kidang gitu. Harga 10.000. Kok ngawur sampean? Sak tandan nih lo. Lah ini enggak boleh nih, paling ya harga 60-an nih. Yo. Lah ini ada pisang ambon, seperti ini harga kurang lebih paling 100-an ya teman-teman ya. Oh itu. Itu ada yang beli degan ya teman-teman ya. Itu ada yang beli degan. Bisa jadi beli degan bisa langsung kupas di sini ya teman-teman ya. Kalau walu ini, walu yang besar-besar itu harganya antara 20
25 sampai 30. Tapi biasanya kalau kita beli borongan pulaan itu harganya 20 kalau beli banyak ya, teman-teman ya. Tapi kalau beli bijian harganya 25 sampai 30. Bahkan sampai 35. Nih, ini kelapa hijau. Itu ada yang beli langsung dikupas di sini. Itu harganya seperti antara 6.000 bisa 7.000. Ya, teman-teman ya. Ini sang buah ini Rojonongko. Jadi orang-orang kulaan seperti di sini ya, lah seperti itu bode. Bode bervariasi, harga paling murah satu wadah bode antara 40, 50 sampai bahkan 60. Terus walu itu besar itu ya, mungkin harganya kurang lebih 30-an. Walu itu. Ini dagangnya Bu Aminah itu. Ada laos, kunyit, sawo. Mahal itu sawo. Seperti itu bisa-bisa harga antara 50, 60, 70 sawo itu ya. Kalau jeruknya itu harganya antar 2.000, 2.000 sampai 3.000. Ya. Bu Aminah. Ya, apa? Masa? Untuk nang sampean. Ya tak aja nih saya ke. Ari. Aduh, aku wis anu. Awan berarti ini ya. Awan. Aku wis pindah rene. Oh, sampean pindah merine ana. Dek kidul kono ya lek isuk ya. Saiki anu kotak iki. Kotak iki. Bu Aminah, itu rego piro lek koyo ngono apa jenenge? Apukat sing gedhe. Ning 610. Loro. Oh, kabeh telu. 610 ya itu. Harganya sih berarti harganya sih 200-an Bu Aminah ya. Harganya itu ya, teman-teman. 200 lebih Bu Aminah ya. Lek bote Bu Aminah. Sak wadah perkiraan. Kurang lebih 50-an ya. 45, 50, lek api iso 60 ya. Enggak sampai ya. Ya 50-an ya kurang lebih itu ya. Ini informasi kata Bu Aminah ya. Jadi yang mahal di sini sekarang apukat, mangga, sawo juga. Ya Bu Aminah ya. Lek rego piro sawo gak menurut Bu Aminah? Petang puluh lah itu sawo ya harganya teman-teman ya. Wah. Wah mantep iki. Rego piro sak menurut Bu? Rego piro sak mene? 6.000 murah teman-teman ya. Loh, 6.000 ada ikan tempe, medai, iwak asin, kerupuk 6.000. Warungnya sebelah sana teman-teman ya. Seandainya. Itu 27.000. Walu. Tak boleh, walu besar ya teman-teman ya. Ini katanya Ibu Imita. Sawo-sawo Bu, sawo Bu. Apukat. Itu ada rombongan ya teman-teman ya. Tadi tuh sebenarnya pagi tuh ada di sana banyak. Sekarang berhubung panas, pindah-pindah ngiyup sebelah sini. Termasuk Bu Aminah. Bu Aminah tadi di sana. Sekarang pindah ke sini. Oh, dolek talas. Jarang ono talas ya. Sing akeh bote. Lek talas semono sak wadah nurgo piro? Satu so iya. Selisih adu ambek anu ya ambek bote Bu Aminah ya. Separuh. Rasane yo apa beda ta? Nan bote yo. Selerane wong kan dewe-dewe yo. Selerane wong dewe-dewe ta Bu Aminah. Bu Aminah sendiri katanya enak bote. Bude enak mana yang besar-besar temen ya. Lek talas itu kecil. Apa itu? Bude. Sak oh sak-sak. Sak-sak ndi sing gedhe ku ta? Apa sak-sak? Sapa perapatan? Oh, ya termasuk larang ya. Duwe rezeki sampean. Oh, apik ya. Oh iya, tapi tergantung barangnya ya Bu Aminah ya. Tunggu nih, alhamdulillah. Oleh selawe.
115. Oh, 105. Iya, betul. Ya mangi kok Bu Aminah timbang di rumah ndak oleh popo sampean. Ya. Kene oleh 5-10 lumayan. Lah, seperti itu juga ada ketela-ketela seperti itu harganya. Antara 60-70 ya. Bobotnya kurang lebih 30 kilo, kurang lebih 30 kilo itu. Lebih ya, lebih 30 kilo. Sama seperti singkong. Satu karung seperti itu harganya antara 50-60-70. Ya. Ini kita ngobrol. Kita kan Bu Aminah nih. Baik, semoga lancar ya Bu Aminah ya. Monggo Bu Aminah nggih. Bu Muda. Oleh rego piro iku? Situ 5000 ta yo. Gayo apa sampean? Gay kolak lah. Gedang murah. Gedang murah yo. Dadi gedang sacengkel 5000. Yo 5000. Gedang ambek kelopo dadi kolak wisan. Tonggo iki cek mangan kolak. Cek rasane kolak Bu ya. Di pasar. Hari ini jam duren. Jam duren, pos ya an. Usuk. Iya, supo mari po duren yo. Ketemu Bu Bumuda Maneng ben. Monggo, iya monggo. Lah seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau seandainya kemarin ada yang tanya sayuran. Kalau sayuran tuh ada di nggak seperti ini, siam, kentang, terus terong itu ada, tapi sebelah di sebelah belakang sana ya, belakangnya pasar ini, nah, hadap ke utara sebelah sana. Kalau saya sendiri mau ke sana siapa ya, jauh gay gitu loh. Lah itu katanya ada pepaya itu California kecil, laku 2000-an, itu laku 2000-an itu ya teman-teman ya. Barusan ada di sini laku 2000-an. Murah sekali ya temen ya, murah sekali. Tadi tuh kalau di sini bisa nawar harga murah, terus kalau nggak bisa nawar nanti kalau ada orang transaksi didengerin dulu. Nah, seperti ini tandanya sudah laku, ini tandanya sudah laku ya temen ya, seperti itu temen ya. Ini pisang, kalau pisang ini loh ya, ini pisang nih, pisang kalau raminya pisang itu saya informasikan ya, hari Jumat pagi, hari Sabtu, hari Senin pagi, sama hari Selasa. Kalau bisa tadi tuh jam 4, jam 5 sudah ada di sini ya teman-teman ya. Bervariasi. Nih, Pak Haji. Ini juragan pisang teman-teman ya. Masih memantau ini. Itu ada yang tadi itu ya teman-teman ya. Biasanya teman-teman yang kulak dari sini bervariasi. Ada yang beli lah seperti itu, ada pisang Ambon, belinya tandanan, nanti dipotong-potong jadi sisiran. Tuh. Seperti gula itu. Nah, itu dipotong jadi sisiran loh, dari persisir ya. Ini sudah dapat gulaan ini, pepaya California sama Thailand ya, itu dipotong-potong ya teman-teman. Nanti dijual sisiran seperti itu, satu sisirnya bisa harga 20-25 pisang Ambon, tergantung kualitas dan besar kecilnya teman-teman ya. Ini rojonoko besar ini ya, ini harganya bisa sampai 60-70 ya, tarik 50-60-70 rojonoko besar ini. Tapi tadi itu bisa taruh nama nawar ya. Nah seperti itu. Nah ini pisang susu. Seperti itu harganya antara 40-50 ya, per tandannya. Kalau ini kita beli borongan pisang buah itu ya. Pisang buah ini kalau kita beli borongan kurang lebih antara 40 ribuan, 35-40 biasanya. Kalau kita beli borongan, tapi kalau kita beli sisiran biasanya antara 50-an. Beli satu tandan. Nah, seperti ini. Loh ini ya teman ya. Pisang susu. Ini pisang susu. Gedang susu. Susu nona. Nah. Ini ketemu
Mas apa sama lali ya? Mas Dimas Dimantoro. Katanya duriannya masih ngembang. Perkiraan ya 5 bulan lagi. 5 bulan lagi. Berarti antara bulan 11-an ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bulan itu ya tahun baru, bulan 12-an berarti. Nanti bulan 12 insya Allah sudah ketemu sama Mas Dimas Dimantoro. Dalam apa Mas Farid Nias? Apa? Lihat-lihat ya Mas ya. Nah, ini. Sendirian, enggak ambil Pak Kodir. Enggak ada Pak Kodir. Enggak anu mangga sampean. Mangga sih prosesnya penting. Cuma diberikan berapa bulan lagi mangga? Mangga 2 bulan. 2 bulan lagi insyaallah ya. Ya ini nanti kita 2 bulan lagi disuguhi oleh mangga di Pasar Buah Pasirban. Ini kata Mas Salam lah, ini Mas Salam lama. Nah, cuma sama Mas Salam ya, ini. Empat tundun. Ini ada 4 tandan, pisang susu 3, terus pisang gaji 1. Ini mau dijual 200 sama pedagang ditawar 160 ya. Iya. Lah ini temen ya. Sangat murah sekali ya hitungannya ya. Mas yo. Iya. Lah iku abang kok kidang rego piro sak mun biasa perkiraan. Pisang kidang ya. Biasa 40. 40-an ya seperti itu ya. Itu ada rojok pul, pisang buah, bervariasi di sini. Lah termasuk ini ya teman-teman ya, Kak, ibu ini, Mbak ini. Ini belinya tadi tandanan seperti ini. Nanti dipotong-potong biasanya dijual lagi. Itu ada pisang buah, pisang rojok, sing dodol ya. Pak, Pak rego piro, Pak? Telung tandan 140 rojo nongko ambek pisang buah Pak ya. Pak saking pundi Pak? Oh Winongan. Sama Mas iki ya. Dijual lagi ta Mas? Oh buat keripik. Mas apa jenenge Mas? Idrus. Mas Idrus sama Mbak? Mbak Yuni. Mbak Yuni. Pisang gedang lagi. Oh, jadi produksi keripik pisang terus aku kasih coklat tuh gitu. Varian ya. Anu di mana bedaknya? Jual offline sama online. Di Shopee ada. Tokonya apa? Tokonya di Shopee. Univerita ya. Nanti coba saya lihat di Shopee ya. Ini mbaknya ini ya. Kreatif sekali mbak sampean. Nah, jadi mbaknya kulaan pisang di sini dibuat keripik, keripik coklat, keripik anu itu ya teman-teman ya. Tuh harganya bervariasi. Nanti bisa ke Shopee. Loh ini itu ada pisang buah ya teman-teman ya. Pisang hijau. Pisang kipas. Rego piro pisang hijau sak mun perkiraan? Ya perkiraan. Sak tandan. Iku 70-an, 30-an. Apa nih? Sak tandan rego piro? Nggih, 70. Nggih, melengkol. Oh, murah ya. Nggih. Oh, ini ada pisang hijau katanya. Ini pisang hijau ini harganya kurang lebih satu tandan antara 40-50 ya pisang hijau ya. Sing digolek pisang apa Mbak? Biasanya buat keripik sampean. Rojo nongko. Lek pisang buah iki gayo apa sampean? Keripik pisang. Rojo nongko ya. Lek seperti ini ambon ini. Imbuan. Oh, imbuan dapat imbu. Dapat bonus ini maksudnya ya, dapat bonus. Suluan lo ini. Iya. Enak. Mari mangan iku. Ya iya temen enak. Budhe. Wah, Budhe. Cuci mulut lah. Nah, berjumpa sama Budhe ya, teman-teman ya. Budhe lagi nge-vlog ini. Wes dadakan kabeh. Dadakan kabeh kumpul sini. Si, mantap. Mantap sekali. Dari Nongan. Nutut mah. Jowo iku dang Jowo buah. Ti redang rojok kul. Gedang buah, gedang kidang, rojo nongko bervariasi sini teman-teman ya. Termasuk Mas tadi itu sama Mbak yang dari Winongan. Kalau menurut saya nih Mbak ini kreatif. Kreatifnya apa? Dia beli pisang di pasar Pasirban, rojo nongko sama pisang buah. Katanya yang enak pisang rojo nongko.
buat keripik ya tentunya. Dikasih coklat, terus jualannya lewat offline, online, onlinenya lewat Shopee tadi tuh ya. Satu juta sik rundingan. Sik rundingan nih. Ini masih rundingan. Ini ya. Ini pisangnya teman-teman. Ada gaje, pisang susu. Tadi minta 200, ditawar 160. Terus mau dilepas 170, masih tawar-menawar. Ternyata informasinya harga yang mahal itu pisang susu yang ada loreknya ini, ada coraknya seperti ini. Itu yang mahal. Kalau yang pisang susu polosan itu harganya lebih murah, teman-teman ya. Seperti ini informasinya. Itu seperti itu sudah laku ya. Itu tandanya sudah laku. Ini bervariasi loh. Banyak tadi tuh di sini bisa teman-teman bisa kulaan sisiran ataupun kulaan tandanan bervariasi, ada pisang candi sampai sekarang sampai lumayan hafal dikit-dikit saya tentang pisang ya teman-teman ya. Pisang candi harganya antara 20, 25 sampai 30. Nah, ini pisang marlin harganya antara 25, 30 ya. Tapi kalau pindah tangan bisa harga 40, 50. Nah, ini pisang buah ini. Pisang buah campur rojonongko ya. Nah, pisang gaje harganya tadi tuh harga sampai 10 sampai bahkan sampai 30. Tergantung besar kecilnya. Pisang sobo. Yang besar-besar itu ada 25, 30 ya. Pisang sobo itu. Terus intinya tergantung besar kecilnya ya pisangnya itu. Itu ada pisang kipas ya yang dipegang orang itu pisang kipas. Harganya antara 25, 30. Pisang kipas ternyata murah ya tentu pisang kipas ya, padahal panjang besar ya. Itu sebelahnya pisang hijau. Nah, pisang hijau mirip-mirip pisang Ambon kalau yang besar ya teman-teman. Nah, ini mbaknya dari Winongan sama masnya ini juragan keripik. Masih yang seperti ini ya suasananya. Terus kan kemarin ada loh Cak Mit kok kotor sekali ya, karena ini tadi pagi seperti ini, nanti sore jam 2-an, nanti jam 2-an ini sudah dibersihkan lagi seperti ini ya teman-teman ya. Jangan khawatir, nanti ada juga tukang pembersihnya di sini. Ada pisang gaji sebenarnya bervariasi ya teman-teman ya. Harganya ada mulai 10.000 sampai lebih. Ini pisang susu yang lorek tadi ya, pisang susu yang lorek ya. Lah ini ya pemuda sekarang gak usum apa-apa, dagangan pemuda kosong. Sampai jeruk. Lah ini. Kates sama samiler. Samiler gopi atau samiler? Samiler 5.000-an. 5.000 satu ikat ya? Ini keripik samiler. 5.000-an. Katesnya 5.000-an, samiler 5.000-an satu ikat. Bervariasi. Jeruk eceran 10.000. Nah, itu ya jeruk eceran 10.000 ya. Tak larang-larang ya. Bervariasi itu ada pepaya Thailand, California ya. Bervariasi. Nih, Bumuda sekarang kosong karena spesialis kunyit sekarang Bumuda. Sama kacang karena ini sekarang nggak ada durian, jadi santai Bumuda ya. Tinggal menikmati batinnya durian kemarin. Alhamdulillah wa syukurillah ya teman-teman. Kalau itu teman-teman, nah ini itu ada pisang candi loh, pisang candi besar seperti itu. Harganya mungkin antara 25 30 ya teman-teman ya. Tuh, di pocu ya. Nah, itu pocu ya, tergantung. Nah, terus di sini ada juga semangka. Bervariasi. Kemarin saya dapat semangka di sini harga 15.000, bobotnya kurang lebih 4 kilo ya kemarin ya. Itu pisang candi bervariasi di sini. Oh, pisang buah ini Bu Amina. Oh, Bu Amina lagi sibuk ini ya. Thank you.
Kok tuku gedang kok anak aku lho. Mbok Jo. Rego piro Mbok Jo? Iki lho murah iki wasane. Lah iya rego piro? 15. Piro? 15. Temen ta 15 iki? Ada korting 15 wis ojo kok nang rene kok anu kok. Cek. Eh, lho ngono lho. Iya, cek murah jarene ya temen ya. Harga antara mendoreng Jawa, mendoreng tetangga juga larang. Iya. Komplit juga mau ibu sih tuh. Iya lah, iya cek selawe telung puluh biasanya. Rong puluh selawe telung puluh. Rong puluh ayam. Nang jauh melayu lem dah sih. Nang tonggo dewe. Nang mana mata reng jauh aja sih mendem. Bajunya ini. Nah, ini apa tuh? Bervariasi harganya pisang candi itu antara 20 pisang candi 20, 25 sampai 30 biasanya. Oh, Leon. Tergantung bisa tawar menawar. Ini juragan duren nih. Oh, nanti dadi juragan po yo. Iya mari ngono. Mari ngono lek usum jarene. Lek usum. Sebarang batik. Sumber ngono iki semengko no. Semengko 10.000 1 kilo. Waduh. Sen. Ngajak mapan lagi lah nih berdesen segini ini. Iki. Iki mapan kayak apa bu kok tuku cakek nih bu? Oke godo. Ayo goreng dek Hamid. Kan tuku buah lo mari ngono nang aku sing gede ku yo. Yo sing murah. Yo ya we tak kayak murah pean. Syukur nang anu ojo ngomong murah lo nang YouTube ku. Dari dek YouTube nih saya ini. Orang dalam murah yo. Orang dalam murah temen-temen ya. Lah ini sudah laku. Lah ini sudah laku. Pisang susu ya buah hati.